spesial banget sekarang bos. Sekarang malam minggu ini terasa spesial karena ditemani oleh apa ya, Mas Dodit. Ini kebetulan ketemu di Korea ini Mas Dodit. Mas, kok bisa terinspirasi ke Korea itu dari mana itu? Karena pengen benerin muka sebenarnya sih. Oh, sekarang udah bener ya ini ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan ditemani juga oleh Babe. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa ini apa style komedi semuanya datang ke Korea ya? Apa di Indonesia udah enggak laku? Enggak laku. Ini dia Mas Babe. Dan itu di belakangnya Mas Mas siapa ya? Mas apa ya? Biasa. Oh, dari Indramayu. Ini dari Indramayu, Bro. Indramayu. Chef malam minggu bersama cinggu-cinggu di Korea. Nikmati malam minggu setelah semingguan kita bekerja melepas penat, sekarang waktunya untuk refreshing. Refreshingnya sangat murah dan nggak perlu mengeluarkan uang banyak, cukup naik taksi kita sudah sampai di tempat keramaian yang seperti ini. Ini di Chonan. Ini di Chonan tapi bukan pusat kotanya ya Mas ya. Ini depan terminal. Depan terminal dan sebelahnya apa ya? Ya tempat ramenya Chonan lah, kayak di Myeongdong. Kita nyebrang atau gimana ini? Ayo nyebrang. Kita nyebrang cari tempat yang lebih bagus lagi. Let's go. Katanya cari tempat rokok, kita mau. Oke, kita mau udu dulu karena lambene udah. Ntar dilanjut. Udah apa ya? Udah. Ayo, udah kecut. Kita mau itu dulu. Oke guys. Oh ya guys, jangan lupa di subscribe channel saya untuk mengikuti terus video terbaru saya. Saya akan coba mendekati Mas Babe. Mas Babe. Be. Iya, halo. Ini Mas Peno ya? Mas Fano. Thailand. Mas Thailand. Thailand. Salam dong buat orang-orang Thailand. Oh iya, kebetulan saya juga punya teman di Thailand. Ya. Saya mau kirim salam. Salikap. Dong lah, doi. Salikap lah, doi. Namang hai, doi. Lai. Ya Allah, aku sampai retahan ya. Ya Allah, kok bisa gitu loh? Kamu apa loh buat kayak gitu? Iya, saya bahasa, bisa bahasa. Itu ada LPK-nya ya di Indonesia ya? LPK bahasa Vietnam. Enggak, saya Thailand. Saya otodidak sendiri. Otodidak di sini, kebetulan teman sepabrik saya ada yang orang Thailand. Itu tadi artinya apa, Mas? Ya sadikapan kayak apa kabar yang ASEO menyapa gitulah. Oh, ya, apa kabar yang di Thailand? Gimana kabarnya? Di situ dingin enggak? Di Korea lagi dingin gitu aja. Oh, oke, mantap sekali. Itu pesan dari Mas Fano. Mas Fano, ya Allah, cerdas banget dia juga bisa bahasa Thailand tanpa ada kursus seperti bahasa Korea. Dan saya akan tes ke Mas Babe, Mas Isin. Ke Mas Babe, Mas. Coba ngomong bahasa. Enggak bisa. Bahasa Indramayu lah. Bahasa Indramayu dong. Buat teman-teman di sini. Canggih banget loh Mas Feno ya, Mas Feno ya. Iya. Feno ya. Mas Fano. Canggih banget. Dia bisa menguasai berapa bahasa? Berarti ada bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris tentunya udah bisa, bahasa Korea, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, terus bahasa Arab. Sampel bahasa Arab. Bahasa Arab. Sedikit aja. Baca Quran doang kalau bahasanya belum tahu. Jatuh. Ada perbaikan di atas, kita harus minggir. Oke, okay. Cukup seru malam minggu ini ditemani dengan apa artis dari stand up comedy. Dan ditambah lagi nih Mas Feno, dia mungkin akan masuk ke apa ya stand up comedy berikutnya karena dia punya bakat yang cukup menghibur. Ya, jadi siap mungkin the next apa ya stand up comedy mungkin. Mas Dodit, ya. Coba stand up sebentar dong, apa aja materinya? Apa ya? Materinya ada di YouTube sih, udah masuk YouTube semua. Udah masuk YouTube semua. Oke, jangan lupa di subscribe channelnya Mas Dodit. Ya. KW namanya siap. Samsung Rais. Oke, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke. Siap. Samsul Rais, nama channelnya, jangan lupa bro, di subscribe.
Mantap sekali. Ada Mas Didi di belakang. Jangan lupa subscribe, guys. Oke, guys. Guys, tasnya di review. Oh, oke, ini tas, ini ada tas gede banget, Bos. Dan saya akan coba mereview tas ini. Apa aja isinya di dalam? Yuk buka. Ah, saya akan buka tas itu. Oke, saya akan mereview tas itu. Aduh. Gimana ya, Bos? Apa saya harus menek ke sana? Enggak boleh. Naik. Oh, ternyata enggak boleh di review, Bro. Bro. Dilihat saja. Saya cukup, dia cuma hiasan. Oke. Ini ada patung tas besar tadi. Oh, apa? Ada apa ya? Malam minggu ini terasa sangat happy. Bener. Saya merasakan malam minggu ini cukup happy karena banyak teman-teman. Dan saya juga enggak menyangka ini teman-teman ini punya keceriaan yang sangat ceria gitu. Mungkin ya memang waktunya pekerja untuk melepas beban selama seminggu bekerja. Halo Bos, refreshing kali ini udah selesai sampai sini karena waktu udah sekitar jam 10, udah dingin dan besok juga mau dilanjutkan dengan jalan-jalan menelusuri kota Asan. Dan salam-salam dulu dong Mas Judit. Ya, gak ada salam. Intinya jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Channel. Oke, jangan lupa pula di subscribe channelnya Mas Samsung Rice. Oke. Like Bos. Oke Bos. Bye bye dulu. Kita mau pulang. Oke. Dadah. Sama jalan. Mas Wano, tutup dulu dong Mas. Bye bye. Bye bye. Mas, ayo. Bye bye. Bye bye. Oke, okay. Topik oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itu tadi jalan-jalan di Kota Sonan. Udah cukup gitu aja. Besok siang akan dilanjutkan menelusuri Kota Asan. Oke. Okay?